A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zinna imanan shadiqa wa 'ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbila mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak dan puji yang banyak. Kerana kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa menerima nikmat, rahmat dan juga kemudahan-kemudahan yang banyak dalam hidup kita. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita bersama dengan Al-Quran, ma'al Quran insya-Allah. Kemarin saya telah mengajar di majlis ilmi di Fotoni ma'al Quran surah Al-Kawthar. Tapi baca tak habis baru satu ayat, inna a'tainakal kawthar. Itu pun belum habis lagi kita hurai secara mendalam supaya kita dapat faham surah yang pendek sekali dalam Al-Quran. Surah-surah yang pendek dalam Quran ni tiga surah. Satu surah Al-Kawthar. Yang kedua surah Wal-Asr. Yang ketiga surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tiga surah ni ni ayat dia tiga ayat, tiga ayat. Rekah pendek. Boleh dikatakan setiap orang Islam ni ingat molek hafal. Cuma kita mari wirti sikit sebanyak tentang makna dia, pengertian dia, penjelasan ayat, lepas tu tujuan ayat. Dia nak pergi ke mana, gapo dia berlaku, sebab apa boleh Allah Ta'ala ayat kata inna a'tayna kal kawthar. Dan ayat dalam surah ini juga dia ambil buat dalil bagi masalah kerbeh. Yang kita tengah-tengah duk sedia nak kerbai pada hari raya Aidil Adha ni. Sebab tu nama hari raya Aidil Adha, mana hari raya kerbai. Ada juga orang panggil Aidil Hajj. Haji, hari raya haji dari tu. Karena dia betul lah para hujat yang sedang berada di Mekah tu, mereka balik daripada Arafah, lepas tu daripada Muzdalifah. Dan mereka sembelih pada hari yang ke-10, iaitu hari Nahar dia panggil. Yaumun Nahri, hari Nahar. Hari Raya juga panggil. Tak itu. Karena ada dalam ayat ni kata wasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu makna nahar itulah. Makna sembelih. Insya-Allah kalau ada orang mengaji dah, kita mai tazkir. Inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir
Mengingat itu memberi faedah kepada orang-orang mukmin. Orang-orang ada iman, dia ambil faedah pada ayat-ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala turun supaya menjadi hidayat, petunjuk, rahmat, syifaun lima fis sudur, jadi penawar bagi yang ada di dalam penyakit yang ada dalam hati dada-dada manusia. Insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran yang besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemarin ini duk inna a'tainakal kautsar. Hari ini kita buat simpulan ayat pertama. Semoga orang tak ikuti kemarin atau tak dengar daripada radio atau TV. Nah, kita mari dengar sikit gapo dia makna inna a'tainakal kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ni surah diturun di Mekah. Mengikut banyak ke pendapat ulama-ulama ahli tafsir. Nah, ada juga yang mengatakan turun di Madinah. Nah, sebilangan yang kecil katanya surah ni turun di Madinah. Yang kedua, surah ni diturun suatu masa para sahabat radhiyallahu anhum bersama dengan Nabi, duduk di sisi Nabi. Nah, riwayat oleh Anas kata puak kami ni duduk dengan Nabi, duduk kecek, duduk mengaji, nah, duduk buah haha ugamo lah, bukan buah kosong supaya kita duduk dak kopi tu dak. Nah, buah untuk cari pengajaran, cari ilmu yang manfaat. Nah, itu tabiat sahabat panggil. Peseng nak dekat dengan Nabi, nak cari orang alim, nah, nak cari ilmu. Hariya dia tu hariya ilmu, hariya mereka itu hariya ime panggil. Bila ilmu menambah, maka ime pun akan menambah insya-Allah taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tergeneral ustaz. Nah, aghfa rifa'ah nyerosta. Lepas tu dia lengah kepala dia senyum. Nabi senyum. Lepas tu sahabat-sahabat tanya, "Mengapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu senyum? Gapo yang mengetawakan engkau?" Nabi kata, "Telah diturun kepada aku satu surah daripada Al-Quranul Karim, yaitu bismillahirrahmanirrahim." Nabi baca inna a'tainakal kautsar hingga akhir. Tu sebab turun. Waktu dia turun, Nabi jenis star je. Lepas tu dia lenggak tengok. Nah, dalam keadaan dia senyum, makna dia faham dah Nabi. Katanya inilah suatu kegembiraan, berita yang baik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia nak sampai kepada umat dia pula. Nah, berita baik ni supaya umat turut juga gembira hatinya, suka hati, seronok dengan berita baik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi surah ni adalah ayat pertama ni inna a'tainakal kautsar ni witahu kepada Nabi, kecek dengan Nabi. Kata Allah taala, "Kami telah memberi kepada engkau Al-Kautsar." Al-Kautsar ni kalau kita tengok di segi bahasa Arab, makna yang banyak, kebaikan yang banyak. Nah, syai'un kasirun, khairun kasirun, kebaikan yang diberi lebih daripada yang lain. Sirah mubalaghah. Arab dia pakai banyak-banyak segi. Al-kasir, kasirun, itu makna banyak. Tapi kausar ni lebih banyak lagi. Ya, itu makna bahasa Arab dan bahasa Al-Quranul Karim yang memberi arti mendalam panggil, lebih dalam lagi kepada kita. Jadi gapo makna kausar selain daripada di segi bahasa itu yang memberi makna katanya banyak kebaikan, banyak perkara-perkara nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ulama pertama kalinya iaitu Kausar ni dia panggil satu satu sungai. Sungai di dalam syurga. Allahu akbar. Habis tu Nabi senyum tu. Nah, oh ya atas sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau sebuah sungai di dalam syurga. Dalam syurga ni banyak sungai. Bakali manusia ni dia suka kepada air. Habis tu Tuhan balah pada manusia ni pesen air juga. Pesen kebun-kebun, dalam kebun ada air. Nah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Beberapa kebun yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Bila tengok sungai ni rasa seronok, suka nak turun mandi, nak turun ambil air, nah, nak turun panggil cendok air dan sebagainya, nak bunyi. Sebab itulah banyak hari ni kita tengok orang-orang kita bawa anak pergi patah tepi-tepi laut kerana nak tengok air laut, seronok dan suka main air. Itulah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Patut dia ada dua masalah di sini kita royak kemarin dan hari ni nak royak pula sikit cara simpulan. Ya ada dua yang kita kena berime. Satunya yang panggil haud. Al-haud. Haud ini maknanya kolam. Kolam yang Tuhan beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada nabi-nabi lain pun beri belaka. Likulli nabiyyin haudun. Nabi kata setiap orang nabi diberi kolam. Gapo dia kolam? Kolam hak nabi ni luah dianya jalan sebulan. Sebulan lagi kat tu, sebulan lagi kat tu, sebulan lagi kat ni, empat segi perjalanan sebulan lama. Air dia lebih putih pada susu. Cuba kita bayar tengok. Biar dia bisa minum susu, susu kambing ke susu lembu, nah. Susu unta apa? Tengok. Mana air dalam haud yang diberi kepada nabi ni? Warna dia lebih putih daripada susu. Manis dia, rasa manis dia lebih manis pada nisai madu. Lepas tu gapo lagi? Bau pula. Raihatuhu atyabu minal misk. Bau dia lebih sedap, harum daripada kasturi. Kasturi ni sebut kata misk ni panggil masyhur lah, dang lah, orang Arab yang tahu lalu jenis bau yang paling sedap sekali. Nah, dalam Quran ada sebut dalam surah apa? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ada sebut dalam itu. Al-Miski. Nah. Lepas tu bekah dia, bekah untuk nak buat cendok. Tu nak cendok yang kena ada cendok. Bekah dia timur, batik dia daripada emas dan perak. Banyak mana tu? Hamba-hamba Tuhan yang beriman ramah. Kalau timur 2-3 uti wubuk pula. Dalam syurga tak ada dah pasal wubuk. Tak ada. Tu. Dalam syurga nak pergi rebut sepatah dunia masuk kiu ni bukan dia. Maka cukup lebih banyak sebanyak bintang di langit, lebih banyak ada bintang di langit lagi. Buat kita biasa nak pergi bila bintang atas langit berapa banyak, tak ada biasa. Demo royak cerita Abu Nawah. Abu Nawah ni raja duk pisah nak bunuh dia, nak buat lagu mana, nak buat lagu mana, nak bunuh, boleh bunuh juga. Ya cidik Abu Nawah. Suatu hari raja panggil Abu Nawah. Hei Abu Nawah, aku nak beri satu khijau padamu. Kalau kamu boleh buat maka berjayalah kamu. Kalau kamu tak boleh buat, aku nak aku nak buat sesuatu perkara yang tak molek padamu. Gapo dia Abu Nawah tanya? Mugi bila bintang di atas langit.
Sudah punah mata sia aku ni. Matilah aku ni. Nak buat aku mana? Tu. Tapi Abu Nawas je cidik. Nah. Habis tu orang cidik yang banis pun Abu Nawas tu. Nah. Lepas tu dia klik fikir. Raja pergi masa seminggu dia nak buat aku mana? Fikir, boleh lah. Dia kata fikir ke. Dia duduk dia minggu. Sedap lah dia boleh lah. Jawab apa. Bercukup seminggu dia pergi Pak Raja. Kata Raja, saya bila dah bitir talangnya. Dia royak banyak tu. Kalau Raja tak percaya, Raja pergi bila sendiri. Itu cara dia. Emo pun suruh orang lain pun tak apa pergi bila. Tapi nak pergi naik talangit tu. Kalau naik dah nak bila cukup ke tak. Bila nak habis bitir talangit tu. Sebab bitir banyak. Ni Tuhan jadi banyak bitir di atas langit ni. Banyak mana kita tak tahu. Wallahu a'lam lah. Nah, Tuhan yang lebih tahu. Kerana dia pencipta yang dia menjadinya di atas langit. Itu nak ayat kata bilangi bekah untuk nak cedok air dalam haud Nabi tu. Apa beza Kausar dengan haud? Bezanya mengikut hadis Nabi ni. Jadi haud ni duduk di luar syurga. Duduk tepi syurga tu. Kolek, haud ni kolek. Kausar ni nahrun, sungai. Jadi daripada Kausar ni ada dua slogan semua. Ada dua slogan. Maka air daripada sungai Kausar itulah mengalir masuk daripada haud. Masuk oleh kolek haduk di luar syurga tu. Tu. Lepas tu pula haud ni dia berlakunya sebelum daripada sirat lagi, sebelum titik lagi. Semua orang tu kena meniti berlaku. Tapi sebelum nak meniti ni, pakat dia mari minum air daripada kolam Nabi. Nah, umat Nabi Muhammad, umat lain, hak lain. Nabi Musa yang ada kolam, Nabi Isa ada kolam, Nabi Ibrahim ada kolam, Nabi Nuh ada kolam, Nabi Syuaib ada kolam, Nabi Ismail, Nabi Isa semua ada kolam berlaku. Tapi tak serupa dengan kolam Nabi. Tak ada sahabat kata apa ni, bira dia tu kemuh daripada perak pada emah, batik pun daripada emah, air pun mana lebih sedap daripada segala-galanya. Minum sekali panggil tak rasa nak minum dah, hilang dagu selama-lamanya. Tu. Jadi belum pada nak pergi niti tu kena buti minum kolam. Nabi pergi dulu, wa ana furatukum. Nabi tu, akulah orang dulu nanti kamu. Dia belum bawa padak payah kamu. Nak tengok siapa dia mari kata. Lepas tu sabit pada hadis juga yang kita tak ada ayat kemarin. Katanya, awal-awal orang yang minum air daripada kolam Nabi, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu puak muhajirin. Ini kelebihan orang muhajirin. Puak muhajirin yang mana mereka itu mari duduk di tepi-tepi masjid Nabi, duduk dalam masjid Nabi, di apa, serami-serami masjid Nabi. Pak dia tidak kahwin dengan orang perempuan-perempuan yang kaya, tak ada, dia main pertengah hari itu. Tu. Pitu dia panggil boleh nak masuk tengok pak dia tu, tak rasa nak buka pintu. Sebab apa? Pakaian dia, panggil pakar dia, dia tak janguk lah. Orang warung, orang apa lagi, zahid dia panggil. Orang zahid. Dia tak ada nak ambil ke dunia air. Hanya dia untuk akhirat. Fuak ni lah. Fuak dia panggil. Boleh minum air daripada kolam Nabi dulu pada orang-orang lain lagi. Itu sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kausar ni bukan saja makna kole, makna sungai di dalam syurga, tapi ulama ahli tafsir banyak kata Al-Kausar makna Islam. Kerana Islam tu nikmat yang besar. Nah, Al-Kausar ni ialah tauhid.
Kerana tauhid ni boleh masuk syurga. Orang yang boleh tauhid adalah orang yang lebih banyak memiliki nikmat-nikmat daripada orang yang tak ada tauhid. Orang kafir ada-ada nikmat, ada masya-Allah banyak dia. Tuhan bagi dia kadang-kadang lebih banyak pada orang Islam lagi. Tapi oleh kerana dia tak ada tauhid, maka nikmat dia tak cukup. Kita walaupun harta benda kita nikmat di segi kebendaan, keduniaan kita tak banyak, tapi kita ada tauhid, maka kita orang kaya. Nah, sebab apa? Sebab sikit lagi Tuhan bagi kita tu kaya di akhirat nanti, dalam syurga nanti. Tauhid apa ni? Kausar juga. Mana syafaat? Mana pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Umat dia hak susah pergi ke akhirat, ada buku, ada kedi di akhirat ni. Nah, kadang-kadang sekak demo tak boleh masuk syurga. Maka Tuhan wi Nabi wi syafaat kepada mereka. Boleh tolong, boleh selesai masalah. Manusia ni bukan saja masalah di atas dunia. Di akhirat pun ada juga masalah. Supaya hauk ni. Nah, kemari tu ayat dah ayat tu. Ada satu golongan ni. Nah, yang dihambat dia daripada kolam ni tak boleh minum. Yang mari nak minum tak boleh minum. Kena hambat. Hambat Nabi banding supaya orang hambat uta sesak di padang pasir tu. Tu lari utara orang dia hambat, hambat nak igat dia lah. Nabi pun sepatu panggil, halomu, halomu, mari, mari, mari. Nabi kata, mari minum air ni, air kolam ni, kolam aku ni. Dan kolam ni ni dulu Nabi boleh tengok dah sebelum dia mati lagi. Nabi tengok waktu Allah Ta'ala mi'raj dia ke langit. Nabi tanya, gapo dia ni? Kolam siapa ni? Maka Jibril jawab, ini kolam untukmu pada hari akhirat nanti di ardil mahsyar, di bumi padang mahsyar. Tu. Jadi satu gulungi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak leh minum air dalam kolam Nabi. Ada juga hak pelat, hak silap. Sebab apa? Tuhan royak. Kila Tuhan suruh malaikat kata royak jawab pada Nabi. Kerana mereka itu badalu ba'dak, mereka itu tukar agama sepah pada engkau. Tu buat Nabi mati buat dia tu mari panggil glewing glecoh, jadi sesak, jadi murtad. Tapi lepas ada Nabi, dalam zaman Nabi ni tak berlaku, tak ada orang murtad. Nah, mereka ada munafik. Munafik dia tak ada berubah, cuma dia berubah panggil iman dia tak tetap tu. Hak ni berubah betul. Mari tukar agama, tukar panggil perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh katanya puak murtad di zaman Abu Bakar. Sungguh kata masuk Khawarij, sungguh kata masuk juga Rawafid, puak-puak Rafidah, puak-puak Syiah masuk juga kerana dia tukar banyak-banyak perkara daripada agama Islam yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Puak ni ni nah, puak badalu ba'dak, puak yang dia tu ubah. Selepas ada engkau ni tak boleh minum air kolam Nabi. Ada sungguh lama kata termasuk juga puak-puak yang buat bid'ah kerana dia tukar ubah agama Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena wi usaha, jangan wi kena hambat. Nah, kita dahga belaka, tiap orang dahga kena bau tubik pada kubur. Mati dan ada kubur lama dahga. Kubur pun ada juga panah. Tak gitu. Tu. Kerana tak ada air, tak ada apa. Sebab tu dia panggil Allah Taala yusdiyo akan air haud, air daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza nah, beza antara Kausar dengan Haud. Kausar ni sungai di dalam syurga. Haud ni satu tempat wipung air yang kita panggil kolam, duduk di ardil mahsyar. Nah, sebelum ulama yang rajih yang katanya sebelum as-sirat lagi. Nah, manusia boleh minum situ, umat-umat Nabi
terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu keistimewaan nikmat yang besar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu secara kesimpulannya, inna a'tainakal kautsar. Mula dengan inna. Mula ayat surah mula dengan inna ni 4 surah saja dalam Quran. Nah, tak ada banyak, iaitu surah ke apa? Surah Al-Fathu. Inna fatahna alaika fatham mubina. Itu dengan inna. Yang keduanya surah Al-Qadar. Kita ada baca pada bulan Ramadan baru ni lah. Bulan lain tak ada baca mana, sebab sakut paut dengan Lailatul Qadar. Nah, inna anzalna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang ketiganya dalam surah apa? Surah Nuh. Inna juga. Inna arsalnaka. Lepas tu yang keempatnya iaitu surah Al-Kausar ni lah. Ya, Al-Kausar ni. 4 surah mula dengan inna. Gapo mana inna? Sesungguhnya kami. Kami ni dua orang atas ki baru panggil kami. Ha tu. Panggil fuk kami, makna ramalah. Ha tu. Jadi Allah Taala wa'ri dengan lafaz inna. Padahal hanya Tuhan satu saja, tunggal saja. Nah, qul huwallahu ahad. Kata ulimu Tuhan itu satu saja. So saja. Apa ni Allah Taala wa'ri inna inna sesungguhnya kami kami. Kalau dari segi bahasa Arab makna dua orang, dua atas lagi. 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 2000. Nah, banyak mana panggil inna nahnu. Ah tu. Tapi banyak dalam Quran bukan mula hak ni hak mula dalam 4 surah ni ada tengah-tengah tu banyak. Hak tengah-tengah. Nah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Banyak. Dah sebut ratus-ratus lah bagi dengan surah inna. Ulama dia mari riwayat begini, dia katanya, ya Allah Taala dia wa'ri dengan inna menunjuk katanya Tuhan tu maha besar, maha kuasa, maha agung. Nah, itu menunjuk lagu tu, bukan tunjuk kata Tuhan tu ramah berbila-bila. Dah, Tuhan tu tetap satu saja, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada ratus, tak ada ribu, tak ada saja. Itu satu. Tuhan maha kaya. Kalau sakut pak dengan inna a'tayna ni mana? Nunjuk kata Tuhan sangat kaya. Wi banyak-banyak pada Nabi ni tak habis. Wi sungai Kausar air yang banyak. Nah, wi nikmat Quran, wi nikmat nubuah. Itu masuk Kausar juga. Nubuah ke Nabi ya. Nabi ya pula al-khatim yang akhir. Nikmat juga. Tak ada dah orang lain. Nabi sudah dengan Nabi dah. Satu nikmat yang besar. Tiba-tiba Tuhan pilih. Tuhan tak ada pilih orang lain. Kerana nak jadi Nabi, kita nak pergi semak tak boleh. Nak pergi semak supaya kita ada semak putih, semak tu nebel, tu menu, tu imen, tu khatik ke apa tak boleh. Tuhan yang memilih. Dia Tuhan pilih adalah satu nikmat yang besar. Kerana Tuhan tak ada pilih orang lain. Dia pilih kita. Tu. Kita buat sesuatu no. Habis tu Nabi dia senyum ni royak kepada sahabat-sahabat dia. Kerana satu nikmat yang besar yang tidak beri kepada orang-orang lain. Kausar ni beri kepada Nabi saja. Hau tu lah beri kepada tiap orang Nabi. Tu beza situ. Saat ni beza kata kausar duduk ala syurga, sungai ala syurga. Yang keluarnya kausar diberi kepada Nabi saja. Adapun haud maka diberi kepada Nabi-Nabi lain kata. Itu maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjuk kata Tuhan itu sempurna. Tak ada kurang dia. Walau banyak mana, dia duit kita banyak mana hari-hari ini. Hamba-hamba dia penuh. Hamba-hamba dia manusia, hamba-hamba dia nah makhluk-makhluk dia yang binatang lagi, ular dalam batu pun boleh makan rezeki Tuhan, boleh hidup. Tu. Kalau kira rezeki saja, kira hidup lagi, kira kesenangan lagi, nah, kira kesihatan lagi, nikmat-nikmat Tuhan berlaku, Tuhan maha kaya dia. Tu. Alhamdulillah. Itu
Maknanya inna atainakal kausani, mana pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara banyak melimpah. Sebab tu surah ni ada orang panggil surah al-ata, surah pemberian. Ada panggil surah takrim, surah memuliakan. Ada orang panggil surah tabsyir, memberi berita baik kepada Nabi. Oh ya, dulu lagi benda tu akhirat lagi. Nah, sebab tu kita kena berimeh. Katanya ada sungguh Kausar di dalam syurga nanti. Walaupun kita tak nampak tengok, cuma kita tahu melalui Tuhan royak kepada kita. Kerana Kausar tak ada di dalam dunia ni, tak ada atas dunia. Pergi cari kolam mana tak ada. Tak temung. Hak ni akan adanya pada hari akhirat. Ayat yang kedua. InsyaAllah ahli majlis ilmi yang belajar kemarin, mari boleh ikuti hari ini pula ayat yang kedua dari surah Al-Kausar. Fasallili rabbika wanhar. Maka oleh itu salli, semayalah kamu, solahlah kamu, li rabbik, bagi Tuhan kamu, wanhar, dan semlehlah kamu. Hak saat ni royak berita khabar, hak ni perintah. Maknanya setelah mana Nabi tu tuhewi banyak-banyak daripada nikmat dia, maka Tuhan suruh syukur pula. Syukur dengan semaya, syukur dengan kerba, secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pengajaran kepada kita. Kita sepatutnya juga bila Tuhan beri satu-satu nikmat, kemenangan, kesenangan, kemenangan, kemudahan, kelepasan, yang banyak nikmat Tuhan. Kalau Tuhan beri nikmat, mana masuk lagi. Hak lepas ni makna kita ada buku, ada masalah, ada fitnah. Maka Tuhan selesai bagi kita. Nikmat juga, rahmat juga. Tak gitu. Orang manusia dia gitu, bukan duduk dia tenis sepuai dia buyung dok, kadang-kadang gelombang, kadang-kadang ribut. Nah, mari, kadang-kadang angin kuat. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan lepas daripada fitnah, masalah, buku-buku yang kita duk hadapi. Itu satu nikmat juga. Maka kenalah diiringi dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat molek. Boleh gapo hak seronok hati kita, maka kita syukur lalu dah. Syukur hak Tuhan suruh ada Nabi ni, iaitu pasal lili rabbika wanhar. Kalau kita ni makna sujud syukur, sujud saja, bukan sembahyang syukur. Sembahyang syukur tak ada. Sembahyang syukur tak ada, sujud syukur. Kerana dia sujud saja, sujud. Buat tahu kata kita boleh gapo sujud, tak ada kena ambil sembahyang. Ada sembahyang molat. Buat tahu pak selalu dah. Ada juga benda asal mari depok bang. Tanah kita misalnya nak jual di satu-satu tempat, kita serah kat orang, tolong pergi jual wakil pada orang. Lepas tu orang telefon mari royak kata, tanah demo ni orang beli dah dengan harga hak demo nak. Lalu dah kita syukur sudah. Kau boleh mengadap kiblat tu molek. Tapi tak mengadap kiblat pun tak apa, kerana kita nak sujud kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sempat semaya. Semaya ni syarat dia mengadap kiblat. Ada pesujud syukur ni panggil mengadap ke mana pun tak apa. Tapi kalau molek, kita paling kepada kiblat. Sebagai ambil apa ni, ambil sempena kita semaya mengadap kiblat. Itu satu cara kita syukur. Bila kita boleh apa-apa kemudahan dan kesenangan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni sebab kepada
selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok dalam ayat surah suratul nisa. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu, Tuhan tak buat bi'azabikum, dengan azab kamu, terhadap azab kamu. Bila tu? In syakartum wa amantum, jika kamu syukur dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kepada kepada lepas pada azab Tuhan, seksa Tuhan. Dan buku semaya ni hak Allah taala suruh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kausar ni, pasal lili rabbika nahar ni. Ulama mai khilaf lah semaya gapo. Suruh semaya gapo? Semaya fardu, kita biasa ada semaya dah. Tak gitu. Jadi masuk berlaku semaya fardu, semaya sunat. Hak semaya fardu dan semaya seumur yang hidup putih. Semaya sunat maknanya kita juga panggil melazimi. Semaya malam. Oh, nabi di antara dia cara syukurnya iaitu dia semaya malam. Semaya sendiri lama-lama baca panjang-panjang. Kan nak wipadai dengan nikmat Tuhan yang Tuhan beri kepada dia tu. Nak wipadai, nak wimasuk kata syukur sungguh. Bukan syukur tipu-tipu dah. Maya sudah sudah. Nah. Tak ada panggil rasa sedap, lazat dalam ibadat semaya kita. Betul Aisyah dia tanya, mengapa Nabi kamu ni semaya siapa bekok kaki-kaki? Maka Nabi jawab mudah-mudah, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku mau menjadi hamba yang bersyukur? Aku nak we masuk dalam hamba yang bersyukur, takut tak masuk dalam itu. Abdan syakura, hamba-hamba ni maknanya orang yang patuh mengabdikan diri turut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ni makna terima kasih, balah. Tak pada nak balas hak Tuhan bagi nikmat. Tak pada lagi semaya bekuak kaki pun. Tapi pada dengan hamba. Abdan syakura, bukan Tuhan syakura dah. Tuhan syukur juga. Tak itu. Wa kana Allahu syakiran alima. Tuhan tu bersyukur. Mana bersyukur Tuhan, mana Tuhan balas syukur hak hamba yang syukur pada dia tu. Itu mana syukur. Sebab tu kita bila boleh nikmat, sama ada boleh kausat banyak ke atau sikit pun, kita syukur pada Allah. Syukur dengan lidah, alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimu solihat. Kalau sepenuh molek, cukup molek kita nak atau banyak hak kita nak. Nah, kalau sikit saja, nak jual tanah 10 rai laku 5-3 rai saja, alhamdulillah ala kulli hal. Kau tu pula. Nah, atau nak jual harga 1,000,000 orang nak harga 700-500, alhamdulillah ala kulli hal. Tak apa dah. Nah, mana segala puji bagi Allah tiap-tiap keadaan. Tuhan we banyak ni, kita timu banyak ni. Kalau Tuhan we banyak, cukup dengan apa yang kita nak, maka alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimu solihan. Ini syukur mulut, panggil syukur lidah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, nescaya aku tambahkan kepadamu lagi. Ya, nikmat aku ke rahmat aku. Itu yang Tuhan ajar kepada kita. Ada setengahnya kata semaya semaya raya. Nah. Itu semaya raya sini. Semaya sunat. Semaya raya sini semaya Idul Adha. Sebab apa? Dalilnya iaitu wanhar, dan hendaklah kamu semleh. Semleh sini iaitu semleh kerbai. Semaya dulu. Kerbai ni ia kena semaya dulu. Kalau pergi semleh kerbai sebelum semaya, maknanya kerbai tu jadi kerbai sedekah, bukan jadi kerbai udhiyah dah. Boleh makan, bukan tak boleh makan dah. Buku nak makan tak usah pasal. Tak kata. Buku nak wik kena dengan sunnah Nabi itu. Nabi kata udhiyah. Sebab udhiyah satu ibadat
yang telah ditunjuk ajar buat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak rasa tinggal. Kita doa ayat semua Nabi dia duduk Madinah 10 tahun dia kerbat. Bukan katanya sunat muakkadah buat 1 tahun sekaligus waktu dah. Buat tiap-tiap tahun. Bagi orang ada keluasa, bagi orang ada harta benda. Sebagai nak syukur sebuah ni dah, sebuah ayat ni dah, bagi nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui semelah tumpah darah akan binatang ternak ke. Itu panggil sebab tu ulama kata semaya di sini iaitu semaya semaya Aidil Adha. Nah, sunat. Ada setengah katanya semaya perdu manakala wanhar tu mana letak tangi di dada ni. Nahar-nahar ni mana dada. Nahrun ni dada ni nuhur. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Tu doa bagi musuh. Kalau kita rasa takut pia, takut musuh nak mari serai, takut musuh buat sesuatu pada kita, maka Nabi ajar doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau di tekak-tekak mereka, di dada-dada mereka. Dada dekat tekak ni panggil nuhur. Sini nahrun. Sungguh ulama kata semaya dalam semaya itu tok tangi dekat dengan atas dada dekat dengan tekak ni. Itu satu pendapat ulama ya tafsir ayat ni pasal lili rabbika nahar. Nah. Yang pentingnya semaya baik, semelah pun baik. Hendaklah li rabbik semaya kerana Tuhan engkau. Tuhan tak ada kata pasalli wanhar, semayalah kamu dan semelahlah kamu. Ikut nak semelah, semelah kerana pia-pia pun ikut tak ada. Semaya kerana pia-pia pun tak ada. Ini panggil dalam ayat ni we pahal kepada kita katanya semaya kita hendaklah kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga semelah. Ya asalnya fasalli li rabbika wanhar li rabbik. Semayalah kamu bagi Tuhan kamu dan semelahlah kamu bagi Tuhan kamu kerana Tuhan kamu. Semua tu kena ikhlas belaka. Semaya pun kena ikhlas, semelah pun kena ikhlas, kerbai pun kena ikhlas. Kalau tak ada ikhlas tak siapa. Nah, kerbai kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat lain yang mari ayat. Lan tanalallah, lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah. Tidak sampai sama sekali kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya. Daging kerbel lah, daging semelah kita kepada Allah. Tak siapa. Sebab apa tak apa, kerana tak ada ikhlas. Hak siapanya at-taqwa minkum. Jadi ta'bi dengan ikhlas ni yang mari banyak, banyak pesan. Taqwa tu ialah dah tu. Ikhlas dah tu. Kerana kita buat kerana Allah, takut pada Allah. Takut Tuhan tak terima amalan kita. Takut Tuhan tolak amalan kita. Ada kalanya diguna imanan wahtisabah. Itu puasa. Man sama ramadhanan imanan wahtisabah ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Imanan wahtisabah sini mana ikhlas dah. Tapi yang lagi dengan imanan ihtisabah. Hak ni taqwa. Hak ni ikhlas. Mukhlisina lahu dina hunafa. Banyak jenis bahasa yang Tuhan guna dan Nabi guna untuk nak menunjukkan katanya setiap amalan kita kena ikhlas. Sama ada takwa, sama ada ikhlas sendiri dan sama ada iman dan wahtisabah. Semua tu wi makna kata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena kerbai kerana Allah. Yang kerbai turut orang tu, turut orang ni. Boleh apa ni? Raya ni kita pakat kerbai dah. Pakat tu tak masuk ikhlas lagi kerana pakat panggil. Kerbai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Tuhan wi nikmat kepada kita, kita rasa kata nak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Itu
Fasalli li rabbika wanhar. Semayalah kamu. Semaya ni, semaya besar sekali. Kita tak kecek hari ni semaya. Kerana semaya dia luah. Semaya tiap-tiap hari Nabi, semua daripada Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka itu disuruh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala suruh semaya berlaku. Suruh keluarga pula suruh semaya. Nah. Inna syani'aka huwal abtar. Masya-Allah. Inna syani'. Ni ni maknanya syani' ni orang yang benci. Ka tu makna Nabi. Sesungguhnya orang benci kepada engkau wahai Muhammad, wal abtar, dialah yang kurang panggil. Dialah yang kurang. Potong putuh panggil. Abtar kudung-kudung panggil. Aqta', potong terputus pada berkat. Hidup dia tak ada berkat. Itu panggil orang yang lawan Nabi. Orang lawan sunnah dia. Nah, lawan manhaj dia, orang itu akan hidup dalam keadaan abtar, aqta'. Nah, mana terputus daripada berkat. Dari sini kita faham bahawasanya apa boleh dia benci pada Nabi itu. Sebab apa boleh mereka benci pada Nabi? Boleh jadi kerana ia berdeki, kerana Tuhan we kausar kepada dia we banyak nikmat-nikmat. Boleh jadi ia mari pada jahil, ya, tak reti. Tak kenal Nabi, siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal Nabi ni susah juga. Ya wak mai-mai wak muda-muda. Padanya Tuhan tengok inna a'tainakal kausar. Tuhan tu takrim mulianya kepada Nabi, bui banyak-banyak nikmat dia. Atas dunia lagi, dalam syurga lagi. Atas dunia ke Nabi tauhidnya, syafaahnya, ada sahabat-sahabatnya yang banyak. Di akhirat pula Tuhan wi pula pada Nabi banyak-banyak tempat yang tinggi dalam syurga. Tapi orang tak kenal, tak kenal situ. Ha tu. Nyanyo, abtarlah. Nyanyo kudung dia. Tak kenal Nabi kata Tuhan hutuh dia rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam ni. Tak kenal juga. Khataman nabiyyin, nabi yang penyudah bagi segala-gala nabi. Tak kenal juga. Itu sebabnya dia benci pada Nabi. Yang tiganya sebab dia benci kerananya boleh jadi bimbang takut Nabi itu duk menguasai akan negeri Mekah pada masa itu. Sepuluh ni lah ada satu gulungi ugamu lain neh tu takut kepada Islam. Dia panggil Islamophobia. Itu bahasa dakwah, bahasa politik. Nah, maknanya penyakit takut kepada Islam. Ada belakulan ni buku tu dah, buku Islamophobia. Takut Islam mari. Islam ni mari meretoh dunia. Islam ni mari apa ni merebok datang dunia. Takut dia. Pas Islam wak rano. Islam dia takut Islam ni bunuh orang. Dia takut Islam ni mai kerak tekok orang. Takut Islam mai wak zalim wak nyanyu kok orang. Tu panggil jahil tu. Tak gitu. Dia jahil ni dia takut. Tu. Jahil nak turun dalam laut takut, padahal air tahunya takut lemah. Kerana jahil kata air tahu. Padahal kalau dia tiup air tahu tak apa. Nah, hola kaki oh tak selai kali tak ada apa. Jahil ni dia jadi musuh kepada bagai yang tak tahu panggil. Siapa jahil dia rasa takut lalu. Tu. Takut dunia takut. Negeri kita pun ada setengah takut di sana. Kita kena ayat dia kata Islam ni bukan saja nak meretah negeri ni, tapi Islam nak meretah dunia. Meretah cara mana? Rahmatan lil alamin. Meretah cara menyebar rahmat kepada sekian alam. Meretah cara menyebarkan kedamaian kepada dunia. Sebab Islam makna damai. Lepas tu duk bunuh orang. Nah,
ada nama tu nama ni macam-macam, bounce situ bounce sini, itu kita kena mari banding, mari tengok hakikat sebenar Islam. Supa kedak dengan demo dok buat tu, bapa dia demo buat tu, buku apa, buku peribadi ke atau buku nak tindak balah ke, boleh jadi juga ya pehek Islam tapi nak tindak balah kerana demo buat dia dulu, tak ada orang lain buat dia, buat buat dia tu. Demo dok racik dok wang pen nak bunuh orang Islam tak ada uti-uti, ya puasa gerai juga mari perasaan nak tindak balah katik, nak wis supa orang buat pada puak-puak Islam nak buat katik, dia tak boleh ok, tak boleh sahabat dari tu. Sahabat dulu yang minta, minta Nabi duduk sana nih, dia ambil kain dia buat bata duduk di Kaabah, mari sahabat nih, Allah tansurunallahu lana ya Rasulullah, boleh ke ya Rasulullah minta lah wifuk kami ni menang atas orang-orang kafir dia buat zoling, buat nyanyu atas kami, minta buat dia suruh Nabi berdoa kepada orang kafir with dia jahannam ke, with dia kena seksa, with dia binasa. Nabi kata tak sah lagi, kita apa masa lagi dia pak, kena pakai masa, kita kena panggil pakai fikul awaliyat, pekoh dari segi nak nak atur hak mana penting, hak mana lebih penting. Lah ni kita rasa mana penting dakwah dengan belawe misalnya, hak mana dulu tu. Cuba mari ukur tengok. Lah ni orang duk timo dakwah masya-Allah hari-hari tak ada uti. Kalau kita pergi buat pesan ngejuk sekaligus, buat dia kelok jugalah. Neh, kelok kata oh Islam ni ajar orang supaya buat zoling, buat nyanyu ke orang, bunuh orang. Tu. Jadi orang wasa nak timu Islam sikit-sikit ada dah untuk terikat di hati, jadi wasa kata tak boleh terima Islam. Itu panggil fikul awwaliyat, fikah untuk nak banding hak mana lebih dulu, kita kena aula dulu. Kita masuk masjid nak semaya tahiyat masjid, ta'imi takbir dah, takbiratul ula, takbiratul ihram, adakah kita nak pergi semaya tahiyat masjid dulu, nak lawi ta'imi habis satu rakaat rokok naik rakaat keluar bagi kita nak takbir sama imi? Itu panggil kita kena ukur lah, timbal panggil timbal. Oh kalau itu kita mari tinggal semaya tahiyat masjid, kita pergi semaya takbir dengan ta'imi, kerana hak nu hak wajib, hak ni hak sunat. Dah hak sunat ni masuk anu dah. Masuk oleh tahiyat masjid dah. Karena tahiyat masjid ni kita nak hormat masjid. Dengan semaya, bila kita mula dengan semaya dah tak apa dah. Gi Masjid Haram, kita nak pergi tawah, tak kena dah semaya tahiyat masjid. Selalu tawah lalu dah. Tawah itulah tahiyat masjidnya. Islam muda dan dia mengutamakan hak mana lebih aula dulu. Hak lain kau dulu, kau dulu. Kau tak usah gaduh lagi. Tu. Tak ada payah. Pekoh ni tak ada payah. Tak gitu. Berah nak beli berah. Dengan nak beli sekup makan dengan TA. Duit ada cukup beli berah. Kalau kita ambil duit ni 20 kok pergi seret beli sekup, tak boleh beli berah. Kita tak sah sekup tu. Sebab sekut nak makan syahir, hak sunatnya. Hak berah ni hak wajib. Tak gitu. Sebab kita nak makan lagi anak kita, isteri nak kita nak makan, kita beli berah dulu. Sekut ke hak kira dulu sebulan. Ok dulu. Tak wim darat pada kita. Tak makan nasi di wim darat. Di segi fikiran kita. Itu panggil fikul awwaliyat. Tak ada payah. Kita mari timbal dalam hidup kita. Hak mana hak kita penting, terpenting sekali, kita aula di atas yang penting, dan hak penting aula di atas yang tidak penting. Nah, baulah ye jalan molek dalam perjalanan agama Islam kita insya-Allah taala. Kau dah tu hari ni dah. Ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa fawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.